Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Harap semuanya berada di dalam keadaan sehat walafiat selalu hendaknya ya. Amin. Hari ini kita teruskan saja kepada perkongsian saya, iaitu nasi goreng ya, cara saya sendiri. Mula-mula kita goreng ikan bilis. Minyak kita dah pun panas. Dan kita goreng ikan bilis ya. Kemudian kita angkat ya. Perlahankan api kita. Kita angkat dahulu ke tepi. Kita ketepikan ya. Minyak kita terlalu panas. Kita tutup dulu api. Dan masukkan bawang putih. Masukkan cili padi. Dan juga bawang besar iris ya. Kacau hingga lada garing sedikit ya. Kemudian kita masukkan sos tiram ya. Untuk perasa ya, perasa dia. Jadi kita tak payah gunakan rasa lagi ya. Dan bolehlah kita masukkan nasi. Bagi yang nak cepat dan ringkas, kita goreng nasi aja ya. Kita bubuhlah apa yang kita nak bubuh dalamnya. Kalau lauk kita dalam masak nasi biasa, makan biasa, kita kena masak berbagai lagi ya. Bila dah separuh, hampir siap, kita pecahkan telur ya. Kita pecahkan. Biarkan dia sementara. Dan kita boleh kacau ya. Rasakan
masak, betul-betul masak. Kita punya nasi goreng sudah pun siap ya. Kemudian barulah kita masukkan kacang botol ya, ataupun kacang kecipir. Masukkan juga ikan bilis goreng tadi dan juga bawang goreng ya. Dan kita boleh tutup api. Masakan nasi goreng kita sudah pun siap ya. Saya tak hidang tapi saya tunjuk dalam kuali saja. Sebab bila saya buat macam ni, siapa yang nak makan cedok di sini. Kemudian kalau anda kata belum nak makan lagi, anda kata nasi ni sejuk, kita boleh panaskan semula dengan hanya menghidupkan api. Dan kita kacau lagi sehingga panas ya. Kita buka api yang sederhana. Jadi dia sentiasa panas. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Pada yang sudi menonton, terima kasih. Dan siapa yang ingin mencuba, dialu-alukan. Dan jangan lupa like and subscribe video saya ya. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.